mobil, gudangnya mobil bekas berkualitas, harga dikasih harga grosiran. Di mana lagi? Tentunya di Mandiri Mobil. Iya. Dan kali ini masih ditemani dengan pengelola showroomnya, dengan Bang Jo. Halo, Bokta. Asik. Ini panas-panasan mampir ke sini. Semakin luar biasa ya. Perjuangan luar biasa nih. Perjuangan luar biasa. Panas-panasan mampir. Yang penting hati kita selalu adem. Oh, ya? Benar. Jangan ada baper di antara kita. Betul ya, banget. Ini semua konten sekaligus memberikan tawaran buat konsumen yang harganya terjangkau. Betul. Dan teman-teman, ya, kalau yang belum tahu tentang Mandiri Mobil ya kan, adalah salah satu showroom mobil bekas. Ya. Dengan kualitas, teman-teman, dan tentunya juga harga ramah di kantong ya. Nyaman di kantong. Alamatnya, Bang John. Kita berada di Jalan Raya Sukahati, nomor 102, Karadenan, Cibinong, Bogor. Oke. Jadi kalau naik mobil lewat tol itu, aksesnya keluar tol sirkuit Sentul aja, Mbak. Nah, lurus terus, Pakansari. Belok kiri ke McD Pemda, 1 kilo udah sampai tempat kita. Oke. Kalau mau simpel ya, saya kirim Sherlock aja ya kan. Asik. Nomornya yang bisa dihubungin nih? 0857-1987-9112. Buka setiap hari? Senin sampai Minggu. Okay. Dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Luar biasa, teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak mau ribet, siap, bisa juga beli online. Boleh. Langsung terima di rumah juga bisa ya? Bisa. Asli. Harga yang udah deal di luar dari ongkos kirim. Betul banget. Pokoknya siap kirim seluruh Indonesia Raya ya? Ya, kalau masih di Pulau Jawa, kita memakai driver atau towing. Okay. Tinggal pilihannya yang mana. Terus yang di luar Pulau Jawa, kita pakai ekspedisi, Mbak. Betul, Mbak. Bisa juga pakai driver juga, gitu. Nah, buat yang belum tahu nih, keuntungannya beli di Mandiri Mobil apa aja, Bang Jo? Ya udahlah, orang udah pada sering nonton channelnya Mbak Okta ya. Mudah-mudahan tetap nggak lupa bahwa Mandiri Mobil itu mau menyediakan mobil yang berkualitas dan sudah lolos dari 3 kali inspeksi. Inspeksi dari masalah laka, lolos dari inspeksi banjir, dan inspeksi dari mesin yang berantakan. Oke, dan jaminan gitu juga untuk surat-suratnya ya. Sudah di screening di awal, insya Allah keabsahannya, keamanan surat-suratnya. Jadi teman-teman gak perlu khawatir ya, siap dibungkus semua ya hari ini ya, Bang Jan ya. Oke, kita langsung gerbek aja. Ah, langsung aja nih biar dari cepet unit nih pertama ya. Ada yang murah juga nih buat video pertama deh, sini deh. Oke. Ini belum ter-DP dan ini sudah selesai dari pengecetan, makanya kita pindahin ke depan, tinggal poles. Ini kita kasih harga jackpot nih buat di channel Bokta. Asik. Jadi ini ada unit pertama, teman-teman. Ini ada mobil apa, Bang Dian? Ini teman-teman, gua punya all new Corolla tahun 97 CBU. Oke. Okay. Tangan pertama dari baru. Kunci 2. Daleman orisinil, repaint hanya di bagian luar. Okay. Pajaknya bulan ini kelewat sekali. Jadi sekali, platnya B, tapi betul, murah ya. Tahun 97 ya, pajak ini sekitar 900 ribu apa ya, 1 juta. Oke. Okay. Dan ini antiknya mobil ini, Mbak. Dalamannya full, interiornya full ori. Oke. Okay. Terus BPKB-nya juga masih BPKB asli ya pertama. Wow. Kunci 2. Dan buku-buku panduan, buku servis masih tersimpan dengan rapi. Ini sih kayaknya rawatan ya. Rawatan banget. Apik yang punya ya. Mobil yang buat retro-retroan nanti ataupun mau modification, buat ngeceng, ini tinggal bahannya udah enak nih. Okay. Jadi nggak usah khawatir, modalin aja sedikit pelek sama kaca film udah ganteng. Nih kalau teman-teman punya budget terbatas untuk mobil pertamanya ya. Iya, mobil pertama. Jadi pilihan. Benar. Jadi kena berapa kalau apa adanya nih budget? Udah, pajak apa adanya ini gua jual 39 juta udah. 39. Ya. Udah langsung angkut lah 32 ya. Jangan. Boleh, jangan, kan? Jangan. Boleh. Kalau khusus ini mobil pertama. 32. Turun dikit-dikit aja udah. Soalnya jackpot ini. Kita buat di tengah-tengah ya. Ya. Kita di tengah-tengah ya. Berapa? 34. Enggak dijual. Dapat kali, Bang Jon. Kurangin dah. Habis kurangin 1000, Mbak. 38 jangan, bungkus. Jangan. Udah 38. Bungkus. Udah 34. Udah bungkus. Lah jackpot. Belum dijual. Belum jackpot itu, Bang Jon. 34 udah dijual. Ya 34 ya. Ini habis ngecat ini. Habis ngecat. 38 mobil bungkus. Ngecat kurang lebih 2 udah, juta ya. Ntar yang lain dikasih murah. Udah 36, ayo. 36 ya. Enggak, 38 ya? Bungkus. Jangan, datang jangan ke sini. Udah tengah-tengah 37. Ntar bilangin Pak Yakub bapaknya nih. Pak Yakub nawarnya sadis nih. Abang, 37 cek unit ya. 37 lihat depan. Jadi Malang 1000 cek unit aja datang. Ini cepet-cepetan teman-teman karena sudah banyak yang lirik ya. Udah tadi udah banyak yang lihat juga. Mantul. Kita geser, Bang Jon. Ya. Kali ini ada yang putih. Gua punya Honda Freed tahun 2012 facelift. Oke. Masih si SD tipenya, di bawah PSD. Nah, ini pajaknya hidup bulan 12.
full set kunci 2, buku-buku ada di laci, Mbak. Wow. Jadi ini mesin 1.5, teman-teman. Ya. Dan untuk tipe SD itu electric slidingnya baru satu pintu ya. Iya. Oke, tapi nggak kalah cakep, teman-teman. Mobil ini kaki-kakinya baik. AC-nya jos, dingin. Dan mobil bodi sekelilingnya ini masih original look. Okay. Dan juga dalamnya interiornya masih original. Wow. Nah. Jadi udah nggak ada PR pajak panjang. Ya. Pajak bulan 12. Oke. Okay. Mau tahu kilometernya? Berapa? Kilometernya 89.000. Di bawah 100.000. Iya. Tahun 2012. 12. Fleet SD 2012 full original, KM 90.000 full set pajak hidup, saya jual di 140 juta. 140 iya. Bukanya teman-teman. Tapi udah ya, ini bukanya dikit-dikit aja dah, tawarnya dikit-dikit aja. Oke, 120 ya. Gua enggak dijual. Dapat lah, Bang. Eh, belum. Iya, turunin lah, jangan. Udah turunin lah. Aja, jadi turunin paling turunin 1.000 lah udah. Ih, masa 1.000 sih? Enggak lah. 139 udah. Enggak. Bener? Enggak ada. Jangan, 120-an enggak ada, Pak. Ini facelift. Iya, fleet-nya. Kan diskonnya 1 juta. Iya. Jangan nangis nanti lo yang nonton. Jangan 1.000. Iya. Jangan lah. Soalnya saya 120. Kalau bukanya juga tinggi, kata netizen kemahalan gitu. SD 2012. Iya, udah bukanya standar aja lah, 14. Kurangin 1.000. Jangan. Ya. Udah 125 dah. Enggak dijual. 125. Udah saya habisin netinnya 138. 125. Datang cek unit. Udah aku 138. Kasih kepala 3 ada, 130. Belum dijual. 130 ya. Belum, Pak, belum dijual, Pak. Boleh lah, rapat. 138 jual. 130 coba dicek lagi. Belum. Boleh, boleh. Ayolah. Ayo, Bang. Yuk. Ya, 138. 130. Datang cek unit udah. 130. Belum dijual. Ayo. 130 biar 138 salaman. Sekarang Brenda yang ngumpetin tangan nih. 130. Ya, jangan 138, Mbak. Benar. Ini Mandiri Mobil pusatnya, mobil bekas berkualitas, teman-teman ya. Dan harga di bawah pasar udah pasti dapat. Ya, mobil ya, di sini saya udah pasti harus rapi dan mulus. Asli. Udah 130 angkut. Belum diangkut. Dapat. Belum. Kurangin lagi lah. Naikin lah, saya udah ngurangin. Iya kan? Apaan, aku udah naik berapa itu, Bang Din baru nurunin 5 juta. Mobil ya kan? Full original, full set. Okay. Kemana lagi nyarinya nih? Mandiri dan punya. Kilometer masih cakep ya. 130. Belum dijual. 130. Belum. Boleh. Dah kita kasih angka cakep 133 lah. Enggak dijual. Rapat ya. 137.500. Enggak, 133. Net. Udah. Apaan tadi 135 naik lagi 137. Enggak, 137.500 net. Enggak, udah selesai. 133. Ayo ya. Lah. Susah ayo, belum, Pak. Barangnya susah dulu. Ini. Enggak. Ori ini barangnya. Saya doain dapat lagi. Ayo, Bang. Enggak, belum. 133 ya. Udah benar, Mbak, benar. 137.500. Tadi udah 135, kenapa jadi naik lagi? Enggak, belum 135. Belum, tadi 138 udah. Tadi. Ayolah. Ya. 137.500. 133. Nah, insyaallah enggak kemahalan buat yang ngecari mobil keluarga mewah berkelas nih. Ya, 137.500. Loh, kelapa baru dibuka noh. Ntar kelapa enak dingin. Bisa Bang Umar pesenin kelapa 3 dah. Biar nawar jangan sadis ini. Itu jutaan di ini belum minum es kelapa nih. Bener nih. Be, kelapa 3, Be. Jangan. Pakai es. Udah, 137.500. Salaman. Udah tengah-tengah. Yuk, ke mobil yang berikutnya yuk. Enggak. Ini dulu beresin. Bener, Mbak. Belinya udah tinggi belinya. Udah tengah-tengah lagi dah. Jangan bener. Begitu. Masa 2,5? Iya, jangan, bener. Mau. Ini udah, pokoknya original. Ini pokoknya semuanya full ori luar dalam. Lihat ke sini pasti suka. Udah, saya tengah-tengah ada. Apa tuh? Kan 140, ya kan? Hah? Ini 133, kan? Belum. Iya kan, belum. Belum. Udah, kita ambil tengahnya. Apa tuh? Tengahnya, ayo turunin lagi, jangan segitu, apa? Udah, 137.500. Masa 2,5 juta doang? Benar, udah, enggak, benar. Enggak, mau. Benar. Udah, turunin. Udah, lagi. jadi perempuan, biar nawar ya, jangan terlalu sadis tukang gorok. Enggak tahu, Abang. Ibu-ibu banyak yang mau beli, masih perlu buat bayar sekolah anak. Ya, udah 137.500 gak kemahalan. Udah 135 ya, terus langsung. Berapa, teman-teman? Aduh, okay. Ini punya ini. Ada Honda CR-V di sini, teman-teman. Di ini CR-V, Gen 1 tahun 2001. Oke. Okay. Sangat istimewa, interiornya original. Okay. Pajaknya hidup. Nopolnya T Jawa Barat, Karawang. Pajak bulan 3 2024, transmisi matic, bahan bakar bensin, kaki-kakinya sangat baik. Terus juga tensioner dan segala macam itu masih enak, nyaman, karena ini mobil CBU ya, Mbak ya. Oke. Dan bannya juga masih pada tebal, jadi nggak usah khawatir.
memang mobil ini sudah 2 kali repaint, tapi ori. Okay. Artinya ori, bahan dari bahan ori, tidak ada naik dempul. Ini repaintnya memang sudah 2 kali supaya terlihat lebih segar. Tapi interiornya full kualitas, bisa dilihat original. Wow, ini CC yang 24. Yang 20. Yang 2000 CC, teman-teman. Dan siap pakai pajak panjang. Iya. Yeah. Nah, berapa Bang John? Udah di 75 aja. 75 bukannya. Iya. Nah, kita langsung ngabisin ya. Biar cepet nih, masih banyak. Mau digorok lagi aja. Enggak, 60 kali. Enggak dijual, enggak dijual. Enggak dijual. Bang John, enggak dijual. Si RV Gen 1 itu, biar teman-teman tahu, CPU-nya itu partnya masih banyak part Eropa, Bang. Iya. Iya. Itu kan kalau pasaran 70-an. Betul. Mandiri Mobil kan di bawah pasar. 60 lah yuk bungkus belum. Ya. 60 boleh. Belum. Ya kurangin lah Bang John, masih. Udah 72 enggak apa-apa. Jangan, saya kurang 3.000. 72 itu mah iya. Masih standar loh Bang John. Benar, belum. Kayak di luaran. Belum, belum. Kepala 6 lah yuk, langsung merapat. Cina. Udah. 71 enggak apa-apa lah. Enggak. Iya. Enggak. 65 dah. Bang. Belum dijual 65. 65 bungkus. Belum. 65 nih langsung merapat. Barangnya ya, langka ini, ya. Susah. Enggak. Enggak, ini ada yang lain. Kan harganya aja kan. Ya udah 70 pas deh, enggak apa-apa. Enggak. Ah, tambahin goceng lagi. Bang, ini ngambilnya jauh nih sampai subuh. Angka cakep nih. Apa tuh? 66. Belum, jangan. 66 juta. Jangan dijual, jangan. 600. Jangan. Itu angka cakep loh, Bang. CR-V Gen 1, 2.0 Matic pajak panjang, 70 juta worth it lah udah. Dah. Ah. Aku nggak mau nih. Iya. Pokoknya mau dikasih murah dari enggak. Channel sebelah kemarin nih. Nah, ayo. 65 ya. Jangan, jangan. Udah 66, masa 65 lagi? Naik dong. 70. 66, 600. 70. 66, 600. Kepala 6, ayo. Udah saya ngalah ya. Kepala 6 berarti 69, 500. Enggak, udah. Kita di tengah 67. Jangan dong. 67 lah, Bang. Jangan pilih kasih nih sama channel sebelah dikasih murah nih. Ayo, udah 69. Enggak. 69 buat Mbak Okta. Kepala tengah ya. Tetap di bawah 70. Udah samain. 68. Ya, 68 deal. Bungkus lagi, teman-teman. Ini ada satu lagi yang di luar baru datang. Nah, ini nanti di belakang buat insya Allah stok Mandiri Mobil 2. Wah, teman-teman, Mandiri Mobil nyiapin lahan baru ya, lahan buat baru kalian semua ya. Ya. Dan tentunya mobil-mobil stoknya jadi banyak. Insya Allah, jadi banyak pilihan. Banyak pilihan. Memenuhi pasar mobil bekas berkualitas di daerah Bogor Kota, Jabodetabek, dan Nusantara. Nah, jadi ya. Alhamdulillah, mohon doa dan dukungannya dari netizen dan teman-teman. Oke, kita semua selalu mensupport, mendukung Mandiri amin, Mobil amin. Untuk semakin berjaya, berekspansi ya. Ya, dan tentunya siap membantu teman-teman semua ya. Dengan budget yang ya. Batas, harga ramah di kantong tapi ya. Berkualitas. Yes. Asik, kita kembali ke mobil. Lanjut ke mobil, ini mobil yang ketiga, yang keempat. Gua punya Xenia LI tahun 2009, transmisi manual, pajak hidup bulan 8 2024, Nopol F Bogor. Oke. Okay. Ya, ini masih pelek standar. Oh. Ah, nanti tinggal modifikasi, kasih pelek aja, ganti yang racing. Orisinil. Kita ngeripen bagian bumper dan bagian pintu sebelah kiri kalau nggak salah. Oke. Okay. Udah, ini udah tinggal siap pakai. AC-nya jos dingin, Mbak. Enak. Jos dingin siap pakai. Ini favorit loh, teman-teman loh. Iya. Ramah ya. Harganya ya. Oke, okay. Jadi 70 juta ya? Jangan, 70 di bawah 80 ya 79. Enggak, 70. 79. 70, Bang. 78 lah udah nggak apa-apa. Udah 77, angka cakep. Ekspansi langsung, merapat, bungkus, teman-teman. LI 2009, dan yang ini bahan Verosa, kaleng. Ada mobil ganteng nih ya. Iya. Berapa Bang John? Oke, ini gue punya tahun 94. Oke. Nopol F Sukabumi, pajak hidup panjang 424. Untuk mobil Verosa yang ini sebaiknya harus di-repaint ulang. Oke. Iya. Kalaupun nanti mau repaint, harga dari kita deal nanti itu di luar dari biaya ngecat. Oke. Okay. Nah, karena masih kurang segar, terus juga masih ada perbaikan kayak spare part yang gini yang kendor. Oke. Okay. Nah, ini klepnya aja sudah tidak, kancingnya sudah ada tidak. Betul. Tidak mengikat lagi, kancingnya kendor. Nah, ini saya bilangin apa adanya, tapi kondisi mesin jos, tidak ada laka, tidak ada banjir mobil ini. 4x2 ya. 4x2 Verosa bensin tahun 94 manual. Velg udah cakep kan, semi off-road ya. Nah, ini yang kurang enak catnya aja. Tinggal di-repaint ulang. Tapi kita kasih harga nggak mahal-mahal kok. Jadi berapa Bang John? 45. 45? Iya. Bukanya? Iya. Jadi abisnya berapa nih? 35 ya? 35 belum dijual. 35. Jangan. Udah. 42 deh. Kita nambah dikit dah, 38. 42. 38 bungkus. 42. 38. Udah ketemu tengah-tengah, 40 aja. 39. Aduh, cek unit aja. Bungkus langsung, teman-teman. Ya. Wow. Lanjut lagi ke dalam. Nih,
lampunya keren ya. Ini kita punya Latio CBU. Ya? Mobil berikutnya Latio CBU transmisi Matic tahun 2008. 2008. Kilometer 100 ribuan. Joknya sudah kulit. Ini warna hitam, STNK BPKB hitam, cuma dia pakai stiker dop, Mbak. Oke. Iya, ini full dop, full body yang bagus. Jadi saya rasa nggak usah dicopot karena untuk menjaga kualitas cat bodinya. Betul. Ah, jadi jangan berpikiran negatif bahwa di dop ini orang bekas nabrak atau apa, enggak. Orangnya bilang bahwa ini dia hanya modifikasi, suka dengan warna hitam dop. Oke. Jadi bukan karena ada luka atau ada apa-apa. Betul. Plat B ya? Plat B Jakarta. Pajaknya hidup bulan 7 2024. Oh, NIC-nya tahun 2008. Nissan Latio CBU saya jual open-nya di harga 85. Mesin 18, teman-teman. Ya. Muka berapa, Bang Yon? 85. 85. Oke, ini kemarin kita udah tawar ya. 70 kayaknya dapat. Oh, belum, belum. Kemarin penawaran salaman enggak 70. Ingat aja loh. Kalau duit ingat, Bang Yon. Emang ya tukang dagang pinter ya. Harus ingat, teman-teman. Jadi berapa, Bang Yon? 82. Bungkus. Enggak, kepala 7. Jangan kepala 7 mah. Kepala 7. Udah mentok, saya habisin aja di 82 nih. Enggak. 75 dah. Langsung. Mobil enak ini mobil. 75 bungkus. Jangan, 2008, Mbak. 75. 2008. Dapet. Coba dihitung lagi. Kepala 2, cek mobil sepuasnya, bawa montir. Saya sarankan jangan biar enggak ada dusta di antara kita. Pajak berapa sih, Bang Yong? Pajak ini sekitar 2.500.000. Masih terjangkau ya? Iya, nah, ini karena, mobil enak loh CBU ini loh. Karena masih terjangkau. Ini Latio, bukan bekas taksi nih. Pajak panjang lagi ya? Pajak panjang. Bagus mobil ya? Iya, 82 abisin. Mobilnya bagus, pajak panjang. Ah, bener. Udah abis 78 dah. Belum, Mbak, belum, Mbak. Bungkus, dapet. Belum, Mbak. Dapet. Udah salaman deh. Bungkus, teman-teman. Mobil berikutnya. Iya, Suzuki Swift. Kita punya, ini Swift GX transmisi manual tahun 2014, warna putih original full, kilometer 100 ribu, pajaknya hidup mepet bulan 9. Okay. Overall dia sudah pakai pelek racing, tapi kaki-kakinya senyap. Interiornya full orisinil, pakai sarung jok kulit. Kemudian juga belakang dan samping ini full original juga. Kiri kanan atas bawah ini mobil catnya eksteriornya original. Oke, okay. Jadi hanya minus di pajak mepet aja, teman-teman. Ya. Pajak murah ya, Bang Yon ya. Berapa Bang Yon pajak? 3 jutaan. 3 jutaan. Kilometernya berapa, Bang Yon? 100 ribu. Wajar pakai, teman-teman. Oke, jadi kena berapa, Bang Yon, harganya? 2014 kek manual saya open di 135. Bukanya 135. Udah habisin 120 ya. Jangan deh. 120. Ini yang facelift. Ini putih-putih loh. Iya. Cocok loh, ganteng loh ya kan? Facelift ini. Enggak cuman mobilnya yang ganteng-ganteng, iya. Aku udah muji nih. 120. Iya, muji-muji buat ngegorok juga ya. Enggak lah, Bang. Ayo ya, digorok kek. Ya. Boleh kali, Bang. 132. Jangan. 131. Kurangin lah, kurangin jangan. Naik dong, kalau saya turun, Mbak, naik. Saya turun, Mbak, naik. Saya turun, Mbak, naik. Jadi ketemu. Ya udah, aku naikin dah. Iya, kayak ini mah mama beneran ini mah. Segitu aja, Nawa. Abang, angkanya apa nih? Iya. 1, 2, 3. Ya kan, 1, 2, 3, aduh. 1, 2, 3. 1, 3, 10. Langsung bungkus 1, 2, 3. Udah 1, 2, 9. Udah 1, 2, 3. 1, 2, 9 jual udah. 1, 2, 3. 1, 2, 8 jual. Udah 1, 2, 5. Naikin. 1, 2, 5 bungkus langsung. 1, 2, 5 bungkus. Ayo, kita dari belakang aja nih, panas di depan ya. Oke. Lanjut berikutnya. Kita ke sini, teman-teman. Nah, ini nih ada Sikus Spirit dari Honda ya, Brio. Ini Honda Brio tipe E, transmisi Matic tahun 2018. Oke. Kilometernya low 41.000. Pajaknya hidup bulan 7 2024. Kalengnya 2028. Pajaknya 2024. Tapi kaleng panjang masih ya. 28, kaleng 40-an. 40.000. Wih, cakep. Mobil orisinil, nol sepet. Yang lihat sini wajib test drive. Dan ini service record di Honda. Asik. Ya. Mesin 1.2 nih, teman-teman. Ya. Siap jalan ya, siap yes. Dibungkus, dipinang. Kena berapa, Bang Yon? Di 1... 138 nggak apa-apa. Kalau 140, orang-orang biarin jual pas 140. Saya 138 aja. 138? Ya, udah 125 lah. Jangan, belum dijual, belum dijual. Turun-turun dikit aja, Mbak. Kita awal-awal bulan ini jangan terlalu sadis-sadis banget gitu. September ceria. September ceria. Kasih harga ceria ya. Iya. Asik. Jadi berapa nih pasnya nih? 136 nggak apa-apa. Ya. Kurangin 2.000. Masa 2.000? Iya. Aku nangis ini nih. Jangan, Mbak. Jangan. Udah 130 bulat lah. Ini mobil. 130. Kalau mau. 2018 kan? Iya. Kalau mau yang buat pekerja, yang usaha Grab online, taksi online, udah free dari saya akunnya, gratis. Ya. Beneran? Iya benar, saya bantu. Wih,
Itu tambahan bonus nih. Iya. Oke. Okay. Jadi 135. 130. Jangan, Pak. 130 lah. Udah mentok habis 135. 133 dah. Udah murah nih mobil. Ya. 133 ya, teman-teman. Nah, ke sini. Ada yang irit lagi. Ada mobil Splash ya. Tahun 2014. Tipe GL, transmisi manual. Warna hitam, nopol F Bogor Kota. Pajaknya kandas kelewat 3 kali. Oke, 3 ya, kali. 2020, 2021. 2022. Oke. Bulan 10, mepet. Pajak mah murah ya, Splash mah ya. Iya, pajak Splash itu di 2 jutaan. 2 jutaan. Iya. Karena tahun 2014 ke atas. Oke. Dia 1200 cc, kilometernya di 100 ribuan, di 130 kalau nggak salah. Ajar banget. Interiornya bagus kok, Mak. Masih original. Wih, masih interiornya. Setirnya juga, atapnya juga. Trimnya juga ya, masih cakep. Masih cakep. Okay. Peleknya udah pakai pelek ring 15. Ini saya jual tahun 2014 GL dalam keadaan pajak mati di 77 juta. 77. Ya. Kasih jackpot ya yang ini ya. Berapa? 65 ya. Boleh. 65. Jackpot Okta Automobil. Wongkot. Di 60-an. Ya kan? Tahunnya 2014 loh, Mbak. Iya, pajak mati, Bang Bu. Ya, boleh ya. Buat bantu teman-teman lah, masih butuh buat hidupin pajak ya. Udah, tambahin 3.500, 68.500. Enggak, 67.500. 67 cek unit ya, 67.500 cek unit. Bungkus ya. Lagi. Ini yang berikutnya, kita punya Vios. Oke, okay. Vios hitam nih. Tahun 2012. Oke. Okay. Transmisi manual. Pajaknya hidup bulan 11, nopol B, DKI, ganjil. Interiornya pakai sarung. Gearbox manualnya enak. Kaki-kakinya baik, sudah saya perbaikin ini mobil kaki-kakinya, jadi nyaman banget. Setirnya juga pakai sarung, terus juga AC-nya dingin, Mbak. AC. Tipe G ya? Dan dia irit, jadi gak usah khawatir. Buat yang suka manual, ngejar waktu. Untuk ngejar waktu, pakai yang manual. Mesin 1.5, teman-teman. Ya. Dan ini karena, apa namanya, pemakaian pribadi masih bagus yes. Ya, masih rapi, teman-teman. Kena berapa, Bang? Di 98 juta, bawa cepet. 98 bukanya, teman-teman. Ya. Udah biar rezeki siang hari ya. Langsung aja 90. Belum kalau 90. 90. Bungkus. Kalau 90 kemarin udah laku. Iya. Kemarin udah ada yang nawar. Udah ada. Berapa kemarin? 90 udah ada yang nawar. Ya 90. Berarti iya. 91 kali. Jangan, belum ada cuan. Saya habisin 2012 ini di 95 juta. 95. Ya. Udah 94.500. 94.500 bungkus. Asik. Itu yang manualnya. Kita kemudian punya lagi yang Matic. Silver. Silver. Lengkap nih teman-teman. Tahun? Vios G Matic 2009. Oke. Pajak hidup bulan 4 2024. Panjang. Nopol B DKI ganjil. Interiornya original, Matic-nya aman, tidak bermasalah. Kaki-kaki sudah saya perbaikin karena kemarin sudah saya pakai juga untuk harian operasional ngecek mobil. AC-nya dingin, kilometer di 140 ribuan. Wow, kalau Bang Jon udah pernah pakai, ya. Artinya Bang Jon udah saya tahu minusnya, merasakan. Ya? Nah. Oke, udah teruji teman-teman. Udah teruji. Kaki. Jadi apa yang kaki-kaki nggak enak, kemarin saya beliin karet. Karet kaki-kaki saya tambahin jadi lebih enak lagi. Habis 600 ribu, mobil jadi udah prima, tinggal isi bensin. Asik. Kena berapa Bang Jon? Vios G Matic 2009, kita 90 aja. 90. Tadi kan harga jadi yang sebelah lebih muda. Oh iya. 94.500. 4.500. Ini bukannya 90. Tawar lagi di bawah 90 boleh. 75. Enggak dijual. Enggak dijual, gawat. Dapat kali. Enggak. Satu berapa dong Bang Jon? 75 mau beli aja yang model lama. Berapa dong? Jangan yang Mbak Pau. Berapa? Ya udah berani 88. Kurangin 2 juta doang nih. Heeh, benar. Yang benar. Iya, benar. 80 dah. Jangan 80 belum dijual. Ini ya. Teman-teman, saya buat Mbak Okta minggu ini nggak buka tinggi-tinggi. Dia nawarnya sadis, ya kan? Jangan ini jadi pusing lagi, ya kan? Jangan pusing. Ada panadol, siap-siap panadol. Ada. Oke, Bang Jon. Udah 87? Enggak. 87 ya? 83. Enggak dijual. Ya, 83. 87 udah. Habis udah. Tengah-tengah deh. 84, 800. Jangan dijual. Boleh, benar, boleh. Benar. 84, 800. Benar, jangan dijual. Boleh lah, Bang Jon. 87 udah jual. Enggak, jangan 87. Kurangin lagi. Udah, saya bertahan 87. Udah, 85. Aku bertahan. 85 terakhir, 85 nih serius nih. Yang beli serius ya, langsung berapa ya? Cek unit ya, cek unit. Bungkus, teman-teman. 85 cek unit. Oke, ada City ya. Ini City, mobil bagus banget menurut gua. Wow. Ini original, Mbak. Interiornya rapi banget. Ha-ha. Jadi ini memang seger. Tahu? Ini one color, satu warna originalitasnya.
dari belakang, atas sampai depan, oke, full ori. Dari samping, dari belakang sampai depan, full ori. Oke. One color, jadi belum pernah ada sentuhan repaint sama sekali. Transmisinya manual. Manual. Tipenya City IDSi manual tahun 2008. 2008 masih cakep kayak gini, iya, ya. KM sekitar berapa, Bang Gion? KM di kurang lebih di atas 100 ini. Di atas 150. Tapi tahun segitu, teman-teman. Tapi ini mobilnya rawatan, okay. Historinya pemilik sebelumnya mobilnya agak banyak. Memiliki 5 mobil. Mantap. Jadi ini memang terawat. Oke. Okay. Dia di karpotnya agak besar, ada beberapa mobil. Harga September ceria berapa? Harga September ceria saya jual keadaan pajak begini 75 juta. Enggak jadi ceria tuh, Bang. Ya udah 72. Enggak. 72. 6 ya. Boleh. Kalau 6 boleh. 60. Oh, enggak dong. Tadi boleh. 60. Kepala range-nya kepala 6 di bawah 70. Dikit di atas 65. Jadi kita main tebak-tebak. Ah, berapa coba? Beda 63. Ya, bungkus langsung. 63. Di bawah 65 berapa dong namanya itu, iya, Bang. Kepalanya tetap 6, Bang Jon. Bener kan? Pinter kan, Brenda? 65 deh. Enggak, 63. Hah? 63 lah. Ini pajaknya doang ya? 63. Pajaknya kelewat. 63 apa adanya ya? Tambahin 1064. Apaan 63? Udah terlambat dulu. Yaudah 63 apa adanya buat bayar bungkus, pajak? Langsung, asik. Ya, kayak gini ya teman-teman sama Bang Jon. Asik banget dikasih harga cakep. Tapi ya, Bang. Sidekick. Sorry, Escudo. Oh, ini Escudo ya? Tahun 96. Oke. Okay. Ini part originalnya kayak biasa. Saya kalau nyari-nyari Escudo Sidekick itu mesti kaca. Original. Wee. Ada part number Suzuki. Betul. Masih ada part number Suzuki. Spionnya juga. Spion pun masih ada emblem part number Suzuki. Sampai betul. Ini hanya lecet di bumper. Ya? Oke. Okay. Ininya masih ngaleng. Atasnya ngaleng. Dia list karet pintu dan jendelanya semuanya rapi. Okay. Wipernya juga baik. Electricalnya semuanya baik. Power window-nya baik. Dalemannya original. Lihat aja videonya. Tahun 96, pajaknya bulan 11, Nopol B. Oke. Okay. Udah 60 juta. Pajak berapa sih, Bang Yon, per tahun kurang lebih? Escudo. Kan? Escudo itu 900 ribu. Di bawah 1 juta. Yeah. Dan dia CC-nya 1.6 ya. Betul. Jadi cukup irit. Betul. Juga, teman-teman. Mm-hmm. Jadi, ini kalau nyari mobil yang kayak dapat pelek yang begini nih, saya lebih senang. Ini pelek Suzuki orinya. Bahkan nyari dop Suzuki yang seperti ini langka nih. Agak susah ya? Agak susah. Okay. Banyak kan dop itu yang kecil-kecil gitu kan. Ini kayaknya yang punya terawat banget, teman-teman. Oke, okay, ya. Ini ngaleng. Jadi 60 berapa? Aja. 60. Enggak lah, masa 60 iya, belum bener. Ceria nih kita nih. Saya enggak tinggi-tinggi, enggak buka 65 enggak. Udah 50 lah. Jangan enggak dijual. 50. Dikit-dikit aja turunnya. Udah 53. 60 59. 53 bungkus. 59. Udah 53. Belum dijual. Langsung. Belum dijual. Naikin 53. Belum. 53. Ayo dong. Ayo. Naikin. Apaan? Ayo naikin. Ayo. Udah yang pas aja lah biar enggak usah lama, ayo. Ayo. Berapa, Bang Jon? 59. Enggak. Ah benar, Mbak. Udah 53 500. Belum, Mbak, belum dijual. 53, ini belinya udah cukup 500. Tinggi Escudo, bukan Sidekick ya, teman-teman. Udah, ini Escudo. Kan, ini kan cakep biar cepet. Iya. Langsung iya. Laku nih besok nih. Jadi ada ya, Vitara, Escudo, baru Sidekick. Betul banget. Dan ini kan langka nih, masih iya. Orisinil banget iya. Part-partnya ya kan, iya. Teman-teman ya. 53 500. Belum dijual, Mbak. Aduh, janganlah Bang Jon segitu mah belum ceria. 58 500. Saya enak. Kurangin gopay lagi. Enggak, udah 54. Aduh, jangan 54, deh. 54 terakhir. Enggak, belum. Terakhir 54. Tawaran udah di atas 54. Udah 54. Bener, tawaran udah di atas itu. Udah samain kayak yang kemarin 55. Iya, tawaran udah 55, belum saya jual. 55 kemarin. Udah jalan tengah 57.500. Enggak. 57.500 jual. 55. Jangan dong, jangan. 55 kemarin. Jangan ini, bener. Salaman dulu 55. 57.500 bonus es kelapa buat pembelinya. Enggak. Untuk enggak. Escudo. Ya. Bapak Ibu mah enggak minum kelapa juga enggak apa-apa. Mobil ya kan. 55. Ayo. Aduh jangan dong. Enggak, 55 dapat. Pada pegel nih. Ditawarnya kayak sadis-sadis. Minggu kemarin dapat 55, Bang Jon. Tambahin lagi. Enggak, 55. 56. 55. Ungkat ya. Kita ke belakang. Asik. Ya, cepet aja ya. Yang ini 2011 Grand Max Minibus. CC 13 Nopol B Tangerang, pajaknya mepet bulan depan. Interiornya rapi. Okay. Depannya original, catnya repaintnya hanya di bagian samping dan pintu ini. Mm-hmm. Terus atasnya juga baik, kaki-kaki sasisnya enak. AC-nya jos. Kilometernya di 100 kecil ini, di 105 kalau nggak salah. 100 ribuan. Ini ya. Kabin lega. Lega. Yang mau buat sambil usaha-usaha. Iya, buat keluarga dan usaha. Iya. Catering cocok. Iya. Kena berapa, Bang Jon? Di 85 juta. Tahun 2011. Asik banget. Tapi buat teman-teman. Paling dihabisin sama saya dia tuh di 80. Belum ditawar, udah dihabisin. Iya. Terus yang ini. Belum ditawar. Udah dihabisin aja yang ini. Udah 75 lah langsung. Hah? 75 ya? Belum. 75. Udah belum dijual. Apaan 75?
80 udah habis itu. Udah 75. Susah nyarinya, Mbak, Grand Minibus. Udah tengah-tengah kita 78. Ya udah, cek unit ya, 78 ke 80 cek unit. Lagi. Wih, ada pick up. Ini pick up yang Grand Max 15. ACPS, Nopol D, Bandung, Jawa Barat. Oke. 8060 LB, Nopol D, pajaknya satu kali bulan 11. Dalemannya rapi, sasisnya baik, masih bawaan pabrik. Kemudian dia sudah upgrade pakai spek sini nih. Tuh keren tuh. Wah, spionnya udah ada iya. Lampunya ya. Udah kayak Veloz, iya kan? Udah kayak kaya Veloz. Yang GX. Grand Max rasa Veloz spionnya, iya kan? Peleknya masih ori kaleng, ini masih bening banget. Tidak ada laka, tidak ada nabrak. AC, radiator, dingin semuanya. Saya jual 85 aja deh. 85? Iya. Pajak sekali? Iya. Kir juga off berarti ya? Iya. Jadi pajak kir off teman-teman, 85 bukan? Nopal di Bandung 2015. Oh. Nah yang ini 75 langsung bungkus. Apa? Belum ditawar, geser aja nih, mengalihkan perhatian namanya. 75 ya. Jangan dong. Boleh. Udah kurangi 2083. Enggak, apa tipis banget nih buat tahunnya apa? Muda, Mbak, 2015. Iya, 2015. Iya, jadi buat usaha Lala Move atau online. Betul, angkut mama. Mengangkut ini masih masuk. 78 lah masuk. 78. Belum, Mbak, belum. Coba di atas 80-nya berapa? 78. Aduh. Tambahin deh, tambahin. 78. Tambahin 2000. 78. Tambahin 2000 saya salaman nih. 78. Ayo. Sudah. Terakhir nih. Iya. 79.500. Masih di bawah mindsetnya, masih di bawah 80 dia. Kepala 7 teman-teman dah susah loh. Ini juga asik, carry. Carry Futura. Tahun 2018 keluaran terakhir. Habis itu kan udah berubah keluar yang Tayo ya. Oke. Okay. Pickup 15, okay. Pajaknya kelewat bulan ini, Mbak. Sama kirnya. Sekali dong. Iya. Oke. Okay. Kilometernya masih di bawah 100 ini. Sangat rapi, mungkin ini belum ada jodohnya aja. Di bawah 100. Iya. 2018 kira-kira mau tawar berapa nih? Pajak berapa Bang Yon? Pajaknya 1,8. Ya. Masih terjangkau. Udah 70 kali dapat. Oh, enggak ya? Dijual. Modalnya jauh. Tadi nanya mau ditawar berapa? Gerulan ini modal saya udah 80 jual. Lebih nih. Jadi kepala 8 ya Bang Yon. Iya, 80 coba. Lebih. Ya udah 80.500. Iya, maksudnya modalnya aja udah 80 lebih. Jadi berapa nih Bang Yon? 85 ya. Jangan untuk yang ini nih. Biar cepet ya. Biar cepet. Jadi teman-teman ya, 82 deh. 82. Kalau 85 untuk yang 2018, 2015 ini Grand Max ya. Banyak sekali nih Bang Yon. Kan beda-beda tipis nih sama yang belang ya. Kalau ada yang keseriusan datang aja ke unit, kita nego di unit. 82. Iya, nego aja di unit ya. Bungkus langsung. Oke. Okay. Nah, ini nih teman-teman. Ya. Nih. Tahun 2000. Tahun 2000 ini aku habis repaint kemarin, ada di bengkel cukup lama, beberapa episode enggak kena sud. Ini udah rapi lagi. Kijang LGX Solar tahun 2000, daleman bludru, transmisi manual, mesinnya enak, nggak ngobos, starternya juga talk chair, joss, langsung ngegas dia. Okay. Pajak hidup bulan 1, nopol B, ganjil. Okay. Jadi pajak hidup panjang tahun depan, bulan 1. Diesel LGX ya? Ya, okay. AC double. Tahun 2000 teman-teman. Betul. Jadi kena berapa nih Bang Jonny tadi? Kita agak sedikit tinggi lagi ya, karena habis perawatan. Di 80 paling. Teman-teman, ini gimana nih Bang Jon nih? Bukannya makin turun ya, ini makin naik teman-teman. Oh inget ya? Ya kemarin sempat berapa? Ingat 60 kayaknya ini. Enggak, gak 60, jangan salah. Mbak, gue mana abis ngecat ini. Ngecat lagi mahal. Bisa aja. Iya. Nah, jangan mahal-mahal. Gue rapiin biar cepet laku, biar seger makanya gue cat. Jadi termahal di 80, gimana sih? Ayo udah 78 aja. Enggak. 78 cek unit bungkus. 68. Enggak dijual. LGX termahal nih teman-teman. LGX jangan termahal. 68 LGX termurah ya. 68 ya. Tambahin. Udah enak. 72 udah 72 udah habis. Enggak, 68. 72 habis. Udah kita kasih ke kepala 669. Bungkus. Cek unit aja ya. Langsung teman-teman. Gercep. Nah, ini dia nih. R3. Ya. Generasi pertama ya. Iya. Ini aku ingat-ingat dulu nih. Tipe GX. Betul. Oke. Tahun 2012. Betul. Berarti manual dong ya? Manual. AC-nya double apa single? Double dong, GX kan? Oh, single. Ini yang GX? Iya. Yeah. Oh, GX 2012 ya? Iya. Yeah. Ini AC double itu R3 di tahun 2013 di bulan ke-7. Bulan Juli. Luar biasa. Itu baru keluar Juli, Agustus 2013. Pertama kali AC double blower. Oke, jadi yang keluaran pertama kasihan belum dapat pasangan. Plat F ya, Bang Jan. Plat ya? F, pajak hidup bulan 10. Oke. Okay. Bogor Kota. Overall mobil orisinil,
dalamnya juga baik, kaki-kakinya baik, AC-nya baik juga, dingin, elektriknya semuanya berfungsi dengan baik. Oke, jadi berapa cash-nya Bang Yon? Untuk beli mobil ini insya Allah harganya nggak kemahalan di 112 juta. 112 ya. Juta teman-teman, udah biar cepet ya. Apa? Kan 112. Udah jangan ditawar lagi. Makanya di Mbak Okta ini, saya nggak tinggi-tinggi sekarang nih, awal bulan. 112 kan? Iya. Jadi udah langsung 108 ya? 108 tambahin. 108, tambahin. 500. Bungkus, Cekunit. Asik. Oke, wih, ini yang ditunggu-tunggu teman-teman. Ini mobil termasuk langka, banyak peminatnya. Ya. CRV Prestige turbo mesin 1.5 tipe tertinggi ya, Prestige sudah sunroof panoramik 2018. 2018 kita jadian gantian yang dagang ya? Boleh. Oke, Bang Yon, etik ya? Etik. Betul, pajak gimana Bang Yon? Pajaknya hidup bulan ini, mepet. Oke. Dalaman orisinil, kilometer 90.000, kuncinya 2, buku-buku ada di laci. Full set. Wow, udah cakep banget teman-teman ya. Kena berapa Bang Yon? Ini harga di 400 juta. 400 juta. Ya. Kemarin kan nawar terakhir Brenda dikasih di bawah 400. 392. Ya. Iya kan? Hari ini udah jadi tawar lagi. 385. Enggak dijual. Iya kan murah kali. Enggak dijual. September ceria langsung angkut ya. Di bulan September menjelang ya. Teman-teman akhir tahun. Itu udah kandas banget loh 392. Belum. Masa belum mau dikandasin kandas, lagi? Belum. Aduh, Bang Umar, es kelapa nih biar enggak kandas-kandas terus nih. Kelapa hijau nih Bang Umar nih. Pesenin 3. Abang, 385 jangan, ya. Jangan. Langsung dibayar cash nih. Udah 392 enggak apa-apa. Enggak, harga yang kayak kemarin. Enggak kayak kemarin. Yuk. Harga yang kemarin. Enggak samain sama yang kemarin, ada yang lebih murah nih. Enggak ada. 389. Enggak dijual. Enggak, 389. Enggak dijual. Iya, 389. Emang Bang ngintip harga-harga yang kemarin? Iya ya? Dong. Harga ya, di channel sebelah ya? Iya dong. Pilih kasih nih Sumpit nih ya. Pilih kasih loh dia loh. Masuknya dikasihnya mahal 389 ya. 390 cek unit. Ya teman-teman, ini ada ras ya. Betul. Mana Bang Yon? Ini ras tipe STRD Sportivo, okay. 2015 facelift, transmisinya Matic. Transmisi Matic? Iya, kilometernya okay. Ini di bawah 100. Wow. 2015. 2015 ya. Teman-teman, platnya pajak panjang. Warna hitam, pajak hidup. Oke. Okay. Pajak hidup 423, warna hitam. Transmisi Matic, buku-buku ada di laci, kilometer di bawah 100. Kalau nggak salah kilometernya 90 apa 90.000. Oke. Okay. Kaki-kaki baik, dalaman orisinil. Terus juga dia punya lampu, nggak ada yang kusam, LED-nya semuanya terang. Oke, okay. Mesin 1.5 teman-teman. Betul. Ini ya. Jadi kena berapa Bang Yon harganya? 165 aja. Bukannya ya. 165. Udahlah biar cepet 130 ya. 130. Ini ras ini, Mbak. Ras STRD gue di tahun 130, buset dah. Belum lemes ras ini ya. Iya. Masih seger ya. Jangan-jangan kalau ada batu dipecahin nih kaca ini. Jangan-jangan. Jadi berapa nih, Bang Yon? Jangan, yang bener dong lawannya. Ini ras STRD 2015 facelift. 165 kan? Buka. Jadi berapa? 160 udah enggak apa-apa. Enggak mau. Habis udah. Enggak, jangan kasih murah dong. Udah murah itu. Enggak, 140. Enggak dijual. Enggak dijual. Ini langsung merapat nih teman saya nih. Enggak ya, dijual. Ini pokoknya barang langka. Kalau ras konde gini, kualitas bagus. Betul. Agak sulit lah. Banyak yang nyari nih teman-teman, apalagi warna hitam ya. Ya. Jadi berapa dong Bang Yon? Iya, 160. Kurangin. Udah 150. Jangan. 150. Masih malang 10 juta. Enggak, boleh. Udah saya kurangnya 1.000 deh, 159 udah. Enggak. Habis udah. Udah. Kandas. 155 kandas lah akhir. 155. Aduh. Boleh ya? 155 bungkus. Cek unit. Asik. Wih, ini pasangannya teman saudaraan ya. Ini kalau yang tadi uangnya masih belum nyampe di 150-an, ini saya buka. Ada Terios ya. Terios TX tangan pertama dari baru. Oke. Okay. Warna putih orisinil. Pajaknya hidup. Kilometer di 70 ribuan. Plat X. Ku ada di laci, kunci ada dua. Tahun berapa Bang Yon? 2013. Iya, TX manual. Ini Matic, ini manual. Jarang-jarang loh teman-teman ya. Yang ada transmisi manual. Ini mobilnya keren nih. Mobilnya... Apalagi warna putih Bang Yon. Mobilnya nol speed ini, cakep. Nah, apalagi ini tipe TX teman-teman nih ya. Udah ada apa namanya? Fender. Fendernya teman-teman, keren banget. Seger, siap pakai. Pajak hidup ya? Hidup. Kena berapa Bang Yon? 140 udah. 140 iya. Bukanya. Bukanya. 140 udah jadiin dah langsung 120 ya. Enggak dijual.
kali 2, 20 juta itu bedanya. 120. Enggak. Udah 138 udah saya kurangin 2000. 120. Cakep nih mobil. 120. 2013. Janganlah. Enggak jadi ceria nih. Iya. Sedih nih jadinya. Ayolah Bang. 137.500. Enggak. 137 gimana? Enggak. 130 udah langsung. Belum dijual. Terakhir 130. Belum. Angka cakep ya, ya, terakhir ya. Ini terakhir nih, 133. Bungkus langsung. Eh, tadi berapa tadi? 133. 133 ya? 135 dah? Enggak, enggak jadi. Oke, kita ke depan dulu, Mbak. Oh iya, ke depan. Ya. Ini di Mandiri Mobil masih banyak CRV-nya, teman-teman. Tenang semua, kebagian. Nah, kalau tadi di depan ada kan Gen 1, ini Gen 2. Oh, tadi okay. Prestige Gen 5. Betul. Mm-hmm. Nah, ini yang Gen 2 tahun berapa, Bang Jon? Tahun 2005. Oke. Okay. CC24. Matic. Mobil original look, pokoknya catnya juga original. Ini kita lagi perapian, mau nyepet-nyepet ya, Mbak? Oke. Okay. Mau kita rapihin dikit-dikit cat yang luka. Iya. Daleman orisinil, baik, AC dingin. Sudah kita perbaikin. Kemudian bannya juga masih bagus, kaki-kakinya senyap. Oke, okay, grill depan juga masih cakep. Minusnya ya? Mobil ini cuma pajak aja. Berapa kali, Bang? Pajak 2 kali. 2 kali. Bicara mobil rapi, pajak 2 kali, tahun 2005, Matic CRV saya jual di 78. 78. Ya. Tapi kan itu kalau pajak rapi. Iya, kalau pajak 8 juta paling juga 7-8 juta ya. 70 jadi berarti kalau apa adanya. Kalau apa adanya nih, kita berbicara apa adanya berapa, Bang Yon? 70 bukanya. Tambahin deh. Bukanya ya. 70. Enggak, bukan bukanya, habisnya. Tinggal ditambahin. 8 juta pajak. Saya pengen 78 keadaan begini. Nanti kalo saya terima rapi. Tapi kalau apa adanya nih. Kurangin 2000. Gimana sih, Bang Yon? Apa 76. Adanya 2000, iya. 76. Mobil enak kok. CRV Gen 1, Gen 2 itu CBU yang suspensinya kalau di tol itu dia sangat stabil. Terus kemudian juga steer-nya itu dengan power steering yang karakternya berat itu nggak membuat si pengendara itu goyang di jalan. Okay. Jadi keselamatan dia aman banget. Nah, jadi gimana nih Bang Jong? CRV pajak hidup, terima rapi 85. Pajak apa adanya 78. Saya kurangin lagi diskon 2 juta 76. Jangan-jangan Bang Yon, udah ampun dah 73 ya bungkus jangan ya. Jangan dong. 73 dapat kali Bang Yon tengah-tengah ya. Tambahin. 73.500 bungkus. Salaman. Asik. Nah, kalau enggak mau yang Gen 2 ada yang ini ya? Ada ini Gen 4. Masih open ya? Iya. Oke, okay. Di sini tuh cepet teman-teman. Sorry Gen 3, ini Gen 3. Kalau enggak keburu cepet-cepetan ya Bang Yon ya, bisa disamber. Ini kita habis repaint ini. Dalemannya udah rapi, interiornya, bannya juga masih layak, kaki-kaki baik. Oke. Okay. Suspensi juga baik, AC-nya juga joss, dingin. Okay. Overall atas, kiri, kanan, depan itu masih original catnya. Ini yang 24. 24. 24 tahun? 2010. 10 teman-teman, kaki-kaki semua senyap ya. Iya. Asik. Jadi ini pajak hidup. Kandas. Berapa kali? 3 kali. 3 kali? Iya. Apa adanya pajak 3 kali berapa? Pajak apa adanya 3 kali CRP kodok 2010 CC24 Matic saya jual di 120 juta. 120 enggak mahal. Enggak dong. Kalau pajak 3 kali berapa tuh pajak tuh? Kalau normal itu 3 kali paling 15 jutaan. Normal 15. Itu kan pasaran masih 140. Heeh. Jadi ini 120. Ya. Oke, 105 ya. Enggak dijual. Enggak dijual. Enggak dijual, enggak dijual. Enggak dijual, enggak dijual, enggak dijual. Jangan, itu. Jangan, jangan. Belum ceria jangan, nih. Jangan, jangan Pak Yakub, anaknya nih Pak Yakub. Ampun, ampun Pak Yakub ya. Pak Yakub dibawa-bawa coba. Ayo, ayo biar makan. 118. Jangan 2 juta, Bang Jon. Ini habis minum es kelapa ya, jadi alat bener nih abang nih yang satu ini. Ayo. Oh, enggak, jangan, jangan. Enggak, 105 enggak dijual, 110 enggak dijual. 110 aku tambahin. Enggak dijual, enggak dijual. 110. 117. 110. 116.500. Udah 110. Enggak dijual. 110. Saya turun 110, 110. Saya turun 110. 110. Naik dong. 110. Biar seru. 110 ya. Jangan dong, Mbak. Ini mobil bagus kok, cuma pajaknya aja. Pajak sudah diblokir, mau bayar sama kita biro jasa atau bayar sendiri boleh. Udah apa adanya lah. Jangan. Apa adanya. 116.500. 112. Saya kurangin lagi gope 116. 112. Jangan dong. Boleh lah 112. Merapat sih kan. Enggak merapat, enggak merapat, enggak merapat. Boleh nanti saya traktir es kelapa. Udah, habis 115.500. Udah, buletin dah 115. Ya, boleh. Bungkus langsung merapat. Pokoknya ini enggak kemahalan beli CRV Gen
gen 3 itu. Oke, okay. Bang Gian ini ada kristal. Ini lagi ya? Mau dipoles, kemarin habis dicet, okay. Di repen, kap motor sama fender samping ini nanti dipoles. Mm-hmm. Overall ini mobil atas, kiri, kanan, belakang itu original, interior juga original. Ini Toyota Kijang Krista. Tahun? CC20 tahun 2001. Pajak hidup bulan 12. Manual. Transmisi manual, bahan bakarnya bensin. Oke, pajak hidup. Iya. Velgnya udah pakai velg ring 18, udah siap ganteng. Gas ya. Iya. Ini ngaleng. Oke. Dalaman masih orisinil. Orisinil, ya, dalaman orisinil full. Wih, rapi banget rapi. Teman-teman. Dan Krista itu udah lengkap ya. Krista itu tipe tertingginya teman-teman. Di kelas Kijang. Betul. Nah. Udah enak lah. Iya. Nah, jadi kena berapa Bang Gian? Mobil bicara rapi semuanya jos 68 juta. 68 bukanya. Udah biar cepet 60 lah langsung bungkus ya, rapat. Tambahin. 60. 65. 60. 65 deh. 60. 65 udah. 60. Jangan, jangan 60. Enggak, jangan. 62.500. Aduh, tambahin. 62.500 bungkus. Tambahin gope. 63. Ya, deal. Bungkus, asik. Itu ada yang ganteng lagi dibukain. Ekstil. Lagi dicuci mesin. Ya? Ini kita dapat enggak repaint. Oke. Okay. Ini kita cuci bersih-bersih mesin. Mobil tahun 2005. Ekstril Matic 2,5. Mm-hmm. Kilometernya di 160.000-an tahun 2005. Bannya bagus, semuanya baru. Oke. Okay. Kaki baik, AC-nya dingin. Velg juga elektrikalnya ya? Dingin. Mm-hmm. Ini cuma nanti tinggal saya perbaikannya sepuring balancing aja. Oke. Okay. Oke. Okay. Kondisi siap pakai, ya. Pajak hidup. Pajaknya lirik dulu Bang Yunin. Aku lihat, oh pajaknya kelewat. Nopol B Depok. Heeh. Uh-uh. Nah, pajak kelewat satu kali nih. Murah ya tahun ya. Segitu ya. Ya. 2 juta ada pajaknya. 2 jutaan sekitaran per tahun. Jadi ya. Kena berapa kalau apa adanya nih Bang Yunin? Paling saya ini jual 68 lah. 68 bukannya. Ya. 68 jangan 68 di bawah 60. Enggak dijual. Enggak dijual di bawah 60. Dapat kali udah kepala 5 ya. Ya. Jangan. 55. Jangan. 55. Jangan. Dapat kali 67 turun 1000. 56. 66 udah. 56. Jangan dong, Pak. Masa turunnya 1000 dong. Iya, udah turun 3000, 65 jual. Jadi ceria nih. 65, 65. 56. 65 udah. Udah 58. Ini mobil 500. Tuh coba, Mbak lihat. Bang Jan, kan mobil mati. Mulus, lempeng, mengkilat, coba. Betul, 58 500 ya. Ya, bungkus ya. Enggak dijual. 65 lah, kurangin 1000, 64. Gas. Enggak. Udahlah, lempeng lah, bulat 60. Jangan dong. 64 tambah 4.000. 60. Naik lagi, naik lagi. 60. Naik lagi baru saya kasih. 61. Jangan. 61 katanya naik lagi udah naik loh. Oh, ayo. Tadi udah. Bilang dikasih. 62 salaman. Yuk kita ke depan. Pokoknya mobil cakep itu. Yang punya duitnya 60-an, mobil enggak kecewa. Kita yang ini belum ya, yang City. Oke, ini baru ya. Matic baru. Ini lagi antrian mau ke belakang ini saya. Ini baru masih hangat. Masih hangat. Saya tanda mau ngecat bagian? Ini. Mau ngecat repaint kap mesin. Oke, tanda lagi. Lampu bening kiri kanan. Ini saya pakai kemarin ke Bandung. Nyaman, tidak ada masalah. Kaki-kaki enak. AC-nya dingin jos, daleman full original, seger banget. Atas kiri kanan enggak saya apa-apain. Ini speknya Honda City IDSi Matic tahun 2005. 2005. Masih seganteng Matic. Ini. Plat F ya. Pajaknya hidup bulan 1. Panjang. Panjang. Asik. Pajak murah ya City tahun 2005 ya. Ya. Sejutaan ada ya? Satu jutaan. Di bawah 2 ya. Iya. Oke. Jadi kena berapa Bang Yong? Pajak panjang nih. Oh, bicara pajak panjang paling 2005 seorisinil gini. Mungkin di 70 ya. Mungkin. Iya. Ya kan. Pantes lah. Iya, 50 lah dapat. Oh, enggak dijual. Dapat. Jangan, ayo jangan. Lah, bang, jangan. Jangan. Kita 55 lah ya. Jangan lah. Mobil keren tuh, bening loh. Iya, keren. Bening. Ya turunin lah, jangan segitu lah, Bang Yon. 70 udah. Enggak, jangan iya. 55. 55. Paling turun sedikit. 55. Jangan. Enggak, 55. Enggak. Ya, 55 lah. Ayo. Turun, turun sedikit. 55 lah, merapat, gas. Turun ayo. 1069. Udah. Sekarang bukanya enggak ketinggian. Berceria ya, Bang. Iya. Udah 60 lah langsung. Jangan dijual, Mbak, 60. 60. Saya beli lagi kalau ada. 60 lah ya, merapat ya. 68.500 boleh? Enggak, 60. Enggak dijual, Mbak. 60. Heeh. 60 langsung merapat, Bang John. Yuk, 60 yuk. Enggak dijual, enggak dijual. 60 lah, ayo. Aku udah naik nih. Ini Honda City soalnya. Belum turun-turun nih.
Iya, 60. Model City nih. 60 lah dapat. Paling 68.500 sudah kan. Kepala 6 deh. Heeh. Kepala 6. Jangan. Ini tengah-tengah lah kita. Berapa? Tengah-tengah. Berapa tengah-tengahnya? 63. Enggak, itu buat tengah-tengah. Iya, itu Bang. Dapatlah 63, Bang. 67 lah enggak, Bang? Enggak, 63. 67 habis sudah. Iya, ada 67 kan. 63. Habis, habis 6. 67 habis. Kan di tengah 63. Iya, benar. Please, benar. 67 habis sudah ini. 63 ya, teman-teman ya, 63 ya. Jangan. Biar enak yang transfer 65 lah. Asik 65. Terakhir, bungkus. Asik. Lanjut ke Kijang. Berapa tadi 65 ya ini ya? Ini ya. Uh-uh. Oke, warna hitam tahun berapa, Bang John? Tahun 2011 tipe V Luxury. Wow. Ini Innova-nya Grand ya. Grille okay. Udah Grand, beda dengan yang sebelah belum Grand 2010. Transmisi? Matic. Matic, bensin atau diesel? Bensin. 2000 cc ya? Oke. Okay. Ya. Kondisi gimana nih? Kondisi KM-nya 140.000. 120.000. Mobil orisinilan, ngaleng. Ini tinggal poles aja. Pajaknya hidup sepanjang bulan 1. Daleman masih interiornya rapi, pakai sarung jok, kemudian juga udah panel woodnya sangat baik. Kaki-kakinya juga baik. Ini mobil Innova V Luxury. Itu jarang banget yang punya dengan itu warna ini. Tipe tertingginya. Ya. Udah ini bukan hitam ya, teman-teman. Ini warna biru blue black. Oke, okay. Ya, sekilas kayak hitam tapi biru hitam. Blue ya, black ya. Ya. Pajak hidup? Hidup. Platnya B Jakarta Selatan, yes. Panjang, pajak Januari, yes. Tahun depan. Pajak murah ya? Murah. Berapa? 3 jutaan? 4 juta. 4 juta teman-teman untuk ini. Kondisi siap pakai, kaki aman. Iya. Suspensi Innova mantul ya, Bang. Mantul. Oke. Okay. Tahun 2010. Iya, mobil harga keluarga berapa? Yang paling enak inilah. Harga berapa? 150. 150. Jangan, Bang John. Ini Grand loh, yang kaya Grand. Kayak harga tipe G 2012. Iya. Yang 2012 orang pada jual 170, 165, nggak usah lah. Kita 2011 Grand, jual 150 aja udah. 2011? Iya. 135 lah. Oh, nggak dijual. Nggak dijual. Boleh, saya boleh. Beli kalau ada. Boleh, boleh. Ya. Tambahin lah, kurangin dikit jangan, lah. Jangan. Jangan, kurangin dikit lah. Masa 150 nggak boleh ditawar nih, ngambekan nih ya. Ayo. Dia mah dibukanya enak, masih ditawar parah. Dibuka tinggi. Ya pasti berapa? Tarsa katanya netizen kemahalan. Kan berapa gitu. Dong, udah 150. Iya, masa kagak boleh. Boleh kurang 2000, 148. 2000 doang, jangan 2000. Udah jadi 148. 148 benar. 140. Benar, Mbak, ini enggak kemahalan ini. 140. Jangan, jangan. Udah langsung bungkus 145 iya. Ya. 145. Berapa? Asik. Bang John. Kurang goceng tuh ya. Warna silver ya. Tahun berapa yang ini? Tadi berapa tadi? 145. Nah, ini yang 2010-nya. Tipe G-nya Luxury, ya? Tapi G ya, bukan okay, V ya. G. Perbedaannya kalau V sudah ada body kit sekeliling, okay. Kalau G belum. Oke. Okay. Ini teman-teman, gue punya mobil G Luxury Matic tahun 2010 bensin. Ini ex-artis ternama, wow. Jual ke kita. Dan dia rawatan di bengkel resmi Toyota. Ini kalau lihat aslinya, mobil seger banget. Bekas artis ini. Pajak hidup. Artis ganteng, cowok, bewokan, tinggi, ex model juga awalnya. Udah. Jadi kayak main tebak-tebak. Iya, biar nebak nih penontonnya. Mbak Okta, ini mobil bekas siapa? Orang tinggi, ex model, ganteng, tinggal di Bogor. KTP-nya nama dia apa? SNK-nya iya, nama dia. Iya, nama dia. Tebak. Dari nama dia beralih ke istrinya karena okay. Dia beli mobil yang barunya namanya. Oke. Okay. Rawatan, teman-teman. Pajak hidup. Tahun 2010 G Luxury mobil original full. Jadi ini mobil rasa artis. Rasa artis, original full. Kena berapa deh? 135. Mentang-mentang rasa artis 135. Murah kali. Mobil 2000, full ori. 10. Iya, G Luxury ya. G Luxury ya. Iya, bukan G biasa. 135. Udah iya. Jadi cepet lah ya 125. Berapa? Ya. 125 lah langsung. Tambahin. 126. Ya, ya, cek unit. X artis nih di depan. X artis ada rasa artisnya. Ada rasa artis. Ini juga jadi artis nih. Oh. Okay. Yang ini? Ya ada yang merah-merah, mungil teman-teman. Ada Ayla tahun berapa, Bang? Ya, ini Ayla 2018. Tipe R Matic. CC 1200. Kilometer di 78 ribuan. Oh, AC-nya dingin, daleman pakai MBT kulit. Kaki-kakinya aman, orisinil peleknya. Ini pakai stiker. Boleh dicopot. Nah, nanti kita copot pelan-pelan. Okay. Biar seperti mulus lagi. Full original setnya. Terima kasih, pajak hidup. Yes, pajak panjang. Tahun 2024. Mantul. Kena berapa, Bang Yon? 123.
2, 3. Biar cepet 110 lah jadiin ya. Wow. Langsung merapat. Tambahin. 110. 120 pas. Enggak, kemarin 119. 110. Jangan, enggak dijual. Udah 112 dijual, lah, aku tambahin 112. Jangan, jangan dijual. Bungkus langsung. Jangan. Apaan? Iya. Kemarin yang di sono kemarin murah. Udah, gini tengah-tengah 115, habis. Udah 114.500 ya. Iya. Bungkus 114.500, teman. Nissan Mat, warna yes. Hitam. Nah, teman, gua punya Nissan Mat tipe XS Matic tahun 2011. Warna hitam, pajak hidup bulan 12, kilometer di 100 ribuan. Oke. Okay. Daleman pakai MBTEC, AC sudah digital. Mantul. AC-nya dingin, kaki-kakinya baik. Abis perbaikan kaki-kaki gua kemarin, itu abis 3 juta. Jadi mobil udah enak lagi. Asik. Audionya sudah Android. Wih. Dan CC 2200 ini irit loh. Nissan. Iya. Tapi kan kadang suka ada yang bilang tuh, Bang John. Iya. Kalau Nissan itu spare part-nya mahal. Itu gimana, Bang? Jadi itu begini. Perawatan gimana nih? Mengantisipasi dengan kata-kata mahal itu tergantung tipe dan kualitas spare part yang mau dibeli. Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi untuk teman-teman, pengetahuan juga, untuk pengetahuan juga, ya? Sebaiknya konsultasikan dengan bengkel yang terpercaya supaya mendapatkan spare part yang murah. Betul. Karena beli spare part itu kadang-kadang ada ketentuan bengkel ataupun bengkel resmi yang mempunyai program diskon khusus. Betul. Jadi apapun, kalau teman-teman beli perbaikan spare part tidak menanyakan dulu referensi bengkelnya, itu akan terlihat mahal. Asik. Gitu. Betul banget. Ya. Itu sekarang juga sudah berjamur di online juga ada ya. Sudah, sudah. Oke, jadi teman-teman juga bisa compare di situ, yes. Ya. Oke, jadi kena berapa, Bang, ya harganya? Nissan Mat XS Matic tahun 2011, warna hitam, pajak hidup, saya jual di 88. 88 bukanya, udah 70 langsung merapat, sikat ya. Belum. 70. 85. Udah terakhir lah. 85 nggak masalah. Terakhir. Nggak masalah. Terakhir 75. Belum dijual. 75. 75 belum dijual. 75 dapat. Belum, belum. Dapat. Belum, belum, belum. Paling di 85 udah. Enggak, mahal bener sih. Bener, bener. Gak jadi ceria nih mandiri mobil. Bener, bener, 75 belum dijual. Enggak, 75. Mindsetnya, konsepnya harus di atas 80 coba. Di bawah 80 aja. Di bawah 80 belum. Jangan mau-mau nih, belum. Buat Oktan ya. Tuh, Bang John. Tuh, konsumen banyak di belakang lu. Ayo nungguin Bang John. Hari ini lagi digrebek. Iya, ayo. Digrebek konsumen ya kan. 83. 75. Dah, deal, 83. 75. Jangan, jangan 83. Ya, di atas 80. 80. Enggak, 80 ke 83 malah 3 juta. Cek unit aja ya, buat penonton. Iya, iya, ya, buat penonton Mbak Okta tengah-tengah. Asik, bungkus. Kita Bang kasih tahu lagi bahwa ada unit 4 unit yang lagi on the way. Wow, apa gimana? Ada Honda Jazz tahun 2008 VTEC. Asik. Warna putih matic. Ada lagi Wuling Convero S lagi on the way juga dari bengkel. Okay. Terus ada lagi apa namanya? Nissan Livina Matic tahun 2012. Nah, itu banyak juga yang nyari. Atau mungkin teman-teman mau pesan unit juga bisa ya? Boleh, nanti hubungin Bang John aja, update stok-stoknya seperti atau apa. Atau mau tuker tambah, trade-in boleh. Upgrade atau downgrade unit juga sangat menerima sekali, yes, Mandiri betul. Mobil. Asal dengan, ya mungkin seperti speknya yang dijual Mandiri ya. Ya, bukan boleh. Bekas tabrak, betul. Atau banjir tentunya. Oke, Bang John, terima kasih sudah banyak finish. Atas semua informasinya. Benar. Kita doakan ya proses renovasi. Amin, amin. Dan semuanya berjalan dengan lancar, amin, amin. Semakin sukses, Mandiri. Amin. Mobil semakin berjaya. Dan buat teman-teman semuanya, kita doakan juga buat yang nonton video ini selalu sehat, sukses, rezeki berlimpah. Amin. Untuk sampai membeli ketemu. Mobil-mobil impiannya. Bye-bye. Bye.